Deb. Kayaknya kita mesti bikin My Boyfriend Does My Makeup. Ah, udah banyak. Ah, lagi itu udah lama tau sebenarnya. Emang ya? Lagian enak amat, masa kamu doang yang makeupin? Iya, terus mau kamu gimana? Aku maunya kalau makeupin aku makeupin kamu juga. Ya udah yuk, siapa duluan? Sweet. 1 2 3. Tadi nyoba. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Jadi rules-nya adalah dia bakal makeupin gue, tapi gue nggak bakal ngasih tahu produk apa aja yang mesti dipakai, step by stepnya kayak gimana, cara aplikasinya gimana. Dia harus menggunakan insting naluri dan skill ngondeknya sebisa mungkin. Ini doang mah gampang, aku tiap malam selalu pakai ini tau. Oke. Sebelum mangkal. Yang pertama pasti pakai ini kan, Professional Makeup Forever. Itu nama brandnya, itu bukan nama barang. Foundation. Kalau pecah. Ini kalau semprot-semprot gitu mau keluar nggak sih? Banyak ya pak. Banyak kan ya. Oke. Okay. Ininya pakai apa? Pasti pakai ini. Kok nggak ada ya? Ini ya. Lo mau berapa tahun ya? Iniin muka gue pakai kuas sekecil itu. Ih. Sumpah kamu cantik banget. Kamu jadi mirip keluarganya Jenner. Catherine. Yang kedua adalah foundation itu alas bedak. Berarti yang kedua harusnya bedak. Ini bedak bukan? Baca dong. Gak ada. Sephora bronzing powder. Sephora ya namanya. Yakin pakai itu? Ya enggak apa-apa, warnanya sama. Apa itu tadi namanya? Coba dibaca ulang. Bronzing powder. Bronzing itu apa ya? Bronze. Kenapa? Itu bronzer buat di highlight buat pipinya tirus, goblok. Oh, iya, maksud aku kayak gitu. Cuman kan semua itu ada stepnya. Ini aku lagi mau nirusin pipi kamu. So, I'm gonna use mascara. Itu apa namanya, kasih tau mereka dong. Ini namanya NYX Wonder Stick. Untuk? Highlight and contour, accent and contour. Oke okay. Dia bisa contour loh. Di hidung biar mancung, hidung aku kan gak ada pesek. Terus satu garis di hidung tengah. Iya, kan ya biar udah, gak apa-apa. Kok dia gak mau nyatu sih? Menurut lo aja pakai apa itu. Bisa gak pelan-pelan? Ini manusia bukan tembok. What is this? Pidol. Bold pen liner. Ini buat apa? Mana gue tahu. Alisin. Oh, eyeliner. Merem. Aku sukanya yang ada wingnya sedikit. Ya udah, sini. Kamu jangan buka mata, kamu bakal tusuk diem ya. Bagus tuh. Bohong. Serius. Kayak lo tuh Batman. Kamu ini ada wingnya kan. Kita perjanjiannya bikinnya sama-sama bagus. Iya. Kenapa ketawa? Oke, selanjutnya kita pakai coklat bar. Gede banget ya kuasnya. Ini buat apa sih? Sejujurnya gue nggak tahu. Itu alis, yang buat alis yang mana sih? Cari dong. Selanjutnya alis, design my eyebrow. Hubung alis kamu udah tebel kayak alis Shinchan. Ini gak ada ya? Gak ada. Diputer dulu, Nyet. Ih, jangan tinggi-tinggi, nanti patah. Blok. Woy. Coba, kamu langsung mirip ini artis Korea Park Jisung. Buka dong matanya. Gue takut dong, lihat deh, serem banget. Ya enggak. Diam, lihat ke atas. Orang tua enggak baik selalu melihat ke atas. Benerin. Masa gue tiba-tiba punya tai lalat di situ? Concealer gunanya buat menutupi noda. Blend dong. Oh iya. Udah, terakhir. Kayaknya suka yang natural, gue ngambil warna itu. Ini apa sih? Ini buat itu. Oke, dan puas bapak dengan hasilnya? Gue belum lihat kaca nih. Sesuai kemauan kamu, natural. Ada wingnya sedikit di matanya. Bulu mata yang badai. Ada tai lalat kayak. Bagus kok, bagus. Oke, gue udah selesai dandanin tipan. Ya, not bad lah, natural. Sesuai kemauan dia. Apa ini temanya? Temanya adalah natural Chinese look with red lipstick. Oke. Okay. Sekarang giliran gue. Pertama-tama, hubung alis bapak ini sangat botak. Lihat tuh, kita buat alis. Serius. Jangan dijelek. Beneran. Here. Pakai brow. Apa sih lebay? Design my brow. Oke. Okay. Astaga, kecoret dong lo kayak gitu. Tuh kan kecoret kan? Bisa nggak ngambil kerut-kerut? Coba lihat aku. Wow, macho. Kamu bikin aku kayak Zayn Malik dong. Gak bisa, gak ketemu. Oke, lalu aku suka kalau cowok itu ada
apa nih ya? Brewok, kayak Bradley Cooper. Bisa emang. Bradley Cooper tuh yang main apa sih? Bradley Cooper kamu gak tahu? Yang mana? Jadi rapun di Guardian Galaxy. Kamu jahat banget. Dia kan isi suara doang. Emang dia rapun ya? Kasih lihat mereka. Melek lah. Oke, sekarang kita bikin brewok. Rasanya gue gak enak. Aku suka cowok yang rahangnya tegas. Lah, bronzer gue gak nyata di lu. Gak mau yang kayak gitu. Aku mau yang natural kayak Zen Malik. Biar kayak Agumon. Apa itu? Digimon. Kamu gak tau Agumon? Beruan, jangan kayak Agumon. Ya udah, ntar kamu pasti marah. Kamu katanya mau bikin kayak Bradley Cooper. Aku gak tau Bradley Cooper gimana. Dia acak-acakan yang kali-kali gitu. Kamu susah banget buat dibentuk. Aduh enak banget, sumpah kayak gitu. Ini bukan Don't Judge Me Challenge, aku mau yang ganteng. Beneran? Serius. Kamu mirip Reza Rahardian. Dah. Oh, udah. Tadaaa. Perasaan aku kok gak enak. Tadi kamu ceritanya mau bikin aku mirip sama siapa? Agumon. Gak, serius. Ini apa ini namanya? Cool guy with girls. Aku paling lebih mirip siapa gitu? Brandnya Cooper dan Malik. Agumon. Agumon siapa? Digimon ya. Ini udah final look-nya udah kayak gini. Udah. Rambutnya gayanya apa? Agumon. Serah. Kalau aku? Natural Chinese look with red lipstick. Oke. Okay. Ntar dulu dong, barengan dong. 1, 2, 3. Bentar, jangan di-close dulu. Iya. Subscribe dulu dong biar kita makin semangat bikin videonya. Apa sih lebay desain lain? Nih. Kita juga punya dua challenge lain yang pernah kita bikin videonya. Apa sih, coba ditonton dulu.